Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan bicara ilmu kita dalam perbincangan dalam kitab Madza Ya'ni, apa arti saya menganut Islam. Di mana dalam kitab ini kita telah bincang tentang mengulang kaji, meneliti balik kepahaman kita tentang agama yang kita anuti ini, iaitulah agama Islam. Kita mula dengan bab yang pertama tentang akidah, diikuti dengan bab yang kedua tentang ibadat, dan sambungan kita pada kali ini iaitulah bab yang ketiga, an akuna musliman fi akhlaqi. Saya mestilah seorang Muslim dari sudut akhlak. Bagaimana akhlak seorang Islam itu? Kerana akhlak yang mulia itu, iaitulah akhlak yang dituntut dalam Islam ini, di dalam kitab ini memilih sebanyak 9 perkara. Kita cuba simpul dan kita ringkaskan. Yang pertama, menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Yang kedua, memelihara pandangan. Yang ketiga, menjaga lidah. Yang keempat, bersifat pemalu. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan sabar. Yang keenam, bersifat benar. Yang ketujuh, tawadhu'. Yang kelapan, memenuhi, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Yang kesembilan, al-karam, bermurah hati. Ini 9 sifat. Dia panggil sifat-sifat yang mulia, yang sepatut kita hiaskan diri kita setelah kita menjauhkan daripada diri kita beberapa sifat yang keji. Di antaranya sifat takabur, ria. Jadi sifat yang kita nak bincang ini, diri hebat, iaitulah ada 9 perkara. Setelah kita menghapuskan daripada diri kita beberapa sifat mazmumah, sifat-sifat kecelaan yang diminta supaya kita meninggalkannya. Dalam istilah ini dia sebut at-tahalli thumma at-tahalli. Ini bahasa orang-orang akhlak, orang-orang yang tasawuf, dia panggil at-tahalli qabla at-tahalli. Buang dulu yang tak baik, kemudian kita masukkan yang baik. Macam mana hak baik nak masuk kalau sifat yang tak baik masih menguasai diri? Jadi kita cuba kikis, hapus yang tak baik, masukkan yang baik itu dalam akhlak kita. Kemuliaan akhlak menuntut adalah matlamat utama bagi ajaran Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menegaskan supaya kita berakhlak dengan mulia dengan sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ada setengah riwayat, innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ataupun akhlak yang baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Itu matlamat manusia itu supaya berakhlak mulia. Dalam Al-Quranul Karim Allah sebut di antara akhlaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Mereka yang jika diteguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi,
kalau diberi tamkin, kuasa untuk menjaga, mentadbir bumi ini, apakah sikap golongan yang baik ini? Mereka mendirikan salat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah benda mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Ini ayat suratul Hajj ayat 22, diikuti dengan ayat yang berikutnya, ayat yang menyebut tentang sifat-sifat kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq walakinnal birra man amana billah. Bukanlah mengadap wajah kamu ke timur dan ke barat itu suatu kebaikan, tetapi kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Ini sifat orang baik. Anak-anak yatim, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan manusia hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini, dia panggil kategori beberapa ciri-ciri sifat-sifat orang yang baik. Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seorang, kerana ia adalah buah dari keimanannya. Orang beriman mesti akhlak baik. Adalah tidak dikira beriman seorang yang tidak berakhlak. Berhubung dengan hal ini, Rasulullah berhubung dengan hal ini, ada dikatakan, letak di bawah kurungan Rasulullah tu buang, dikatakan oleh para ulama, laisal imanu bitamanni wala bittahalli, bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita dan angan-angan, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Tanda di sini, kalau kata buka hadis ini, sebab ulama mengatakan dalam Jami' Shaghir mengatakan hadis ini maudhu'. Jadi kalau hadis maudhu', kita jangan kata nabi kata. Para ulama mengatakan bahawa iman itu bukan, katakan bukan dengan cita-cita, tapi apa yang tertanam dalam diri manusia. Makna dia betul, dalam diri manusia tertanam. Banyak lagi hadis apabila nabi kita ditanya tentang apakah ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah, tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seorang hamba di hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayat Abu Daud At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, yang atas itu tidak. Jadi ini menunjukkan bahawa akhlak yang mulia itu akhlak yang akan membawa manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu contoh-contoh mukaddimah dia kepada ilmu al-akhlak yang kita diminta supaya berakhlak dalam semua keadaan. Contohnya dalam salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu iaitulah mencegah manusia dari berbuat perkara jahat dan mungkar. Itu matlamat dia. Tengok dalam hadis ayat yang ke, hadis yang kedua, idza kana yaum saumi ahadikum fala yarfus, pada hari kamu berpuasa jangan sekali-kali melakukan rafas, mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan rasa berahi dan lucah. Wala yaskhab, tidak bertengkar. Ini yang kedua. Dalam bab haji, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj. Haji berapa bulan yang maklum. Siapa yang telah berniat mengerjakan haji, apa jadi? La rafas, jangan bincang hak perempuan. Wala fusuq, jangan buat benda tak baik. Wala jidal,
dan jangan sekali-kali berbantah-bantah. Jadi haji, semua dalam ibadah dia akan kaitkan dengan etika, dengan akhlak. Yang kita hari ini kita dah sebut integriti. Integriti kita cari sana sini, cari S sana S sini. Sedangkan dalam akhlak Islam sudah memadai dengan apa yang sudah ada ini. Sifat-sifat akhlak seorang Muslim ada 9 sifat tadi. Kita cuba lihat secara ringkas satu persatu. Yang pertama, bersifat wara' dari melakukan perkara syubhat. Seorang Muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan juga perkara-perkara yang samar-samar di antara halal dan haram. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Al-halalu bayyinun. Hak halal tu jelas. Orang tahu dah ini halal. Wal-haramu bayyinun. Ini yang haram ini jelas. Wa bayyinahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ada di antara halal dengan haram ini benda yang kesamaran, tak dapat diketahui oleh ramai di kalangan manusia. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Nabi kita beri peringatan kepada kita apabila berlaku macam ni. Contohnya satu jenis saham yang ditawarkan, ada ulama kata hak ni harus, ada ulama yang mengatakan haram. Bila kita timbang tara di antara dua hujah tadi, nampak yang haram tu lebih kuat. Ada hujahnya, ada sandarannya. Walaupun minoriti, tapi yang kata harus tu agak lebih longgar walaupun ramai orang kata. Maka itu syubhat. Nak selamat, Nabi kata faman ittaqas syubhat. Siapa dia jauh dirinya daripada benda kesamaran, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang ini telah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan maruah diri dia. Selamat agama daripada terjebak ke neraka. Selamat maruah diri daripada kita dicerca oleh orang kerana melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Maka kita benda yang tak sama, tak jelas haram, halal, tinggalkan. Itu dia panggil tinggal dengan sebab nak mengelakkan diri daripada benda terjebak kepada benda-benda yang tak baik. Adapun setinggi-tinggi pencapaian darjat wara adalah sebagaimana diriwayatkan, ada sebut dalam hadis, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba's. Tengok bahasa Arab. Seorang hamba Allah itu tidaklah termasuk dalam martabat golongan muttaqin sehinggalah ia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak menjadi kesalahan jika dilakukan, tetapi meninggalkannya kerana sikap berhati-hati terjerumus ke dalam kesalahan. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Tapi hadis yang kuat sudah ada tadi. Famanittaqasyubhat. Siapa dia jauhkan diri daripada syubhat, dia telah menyelamatkan di agamanya dan maruah diri. Jadi kita nak di sini para jemaah sekalian, hari ini terlalu banyak benda yang kesamaran. Tak tahu halal ke haram. Maka kita tinggalkan yang tak jelas tu, lebih baik daripada kita duk masuk, tak apa. Ulama kata al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala perkara itu diharuskan. Sehingga dibuktikan halal haram. Tapi kita tak nak sebab tak jelas benda ni. Maka lebih baik. Ini di antara dari sudut etika akhlak Islam. Meninggalkan benda yang tak baik. Benda yang kesamaran kerana nak jaga agama. Itu sangat tinggi darjat. Hari ini kita dalam kehidupan seharian, banyak benda yang tersangkut dengan benda yang tak halal. Benda yang syubhat, kita cuba kurangkan. Oh ya, ni syubhat ni. Ada ahli fatwa kata boleh, tak boleh. Kurangkan, elakkan dia. Itu dalam bab yang pertama, meninggalkan benda yang tak. Sama juga dalam isu ibadat kita hari ini. Ibadat kita ni banyak amalan-amalan yang jelas, yang memang authority, authentic dari sudut kesahihan fakta. Hadisnya sahih dari mari Nabi SAW, kita tak nak ambil.
Tapi kita sanggup pergi ambil amalan-amalan contohnya daripada orang-orang yang tidak ada autoriti. Hanya mari daripada mimpi-mimpi. Nah, ini sangat jauh. Kenapa tak ambil yang sahih, yang original, yang original, yang asli? Pergi ambil yang orang panggil bersifat sanawi, bersifat darajat yang tidak setaraf dengan yang pertama. Sifat yang kedua, memelihara penglihatan. Seorang Muslim mestilah memelihara pandangan dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan indera yang membawanya ke kancah pelanggaran dan maksiat. Allah, punca daripada kita tengok benda maksiat, maka mari dalam hati kita perasaan-perasaan yang tak baik yang akan dia pergi lebih jauh daripada itu. Berhubung dengan perkara ini, Al-Quranul Karim mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah. Dalam firman Allah, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya memelihara pandangan mereka, dan juga orang perempuan supaya memelihara pandangan mereka. Surah An-Nur ayat 30. Jadi macam mana maksud yaghuddu min absari? Pejam mata di sini. Bukan mana kita berjalan pejam mata. Pejam mata langgar orang lah jawab dia. Mana pejam, tak tengok benda yang haram. Tengok orang depan kita, Allah tak baik. Pusing lain. Payah nak jaga ni. Benda duduk kat depan. Nak tak nak tengok, kena tengok. Hari ni kita suka tengok berita-berita. Mungkin bawa kita ni nak tengok cerita, tak apa-apa tengok dah. Tak cukup masa. Tapi berita tengok kan? Tengok. Di sana ada bom, di sini ada tangkapan, di sini ada macam-macam runtuh contohnya. Apa kita nak buat? Kita nak tengok berita, tapi terpaksa kena tengok pemberita. Itu jadi masalah. Pembaca berita pula, dia tak ambil hak uduh-uduh. Hak janguk-janguk, hak lawa-lawa baru masuk. Kita terperangkap, saya tengok berita, tapi tengok juga orang-orang dalam berita tu. Ini dipanggil perangkap yang mari ni, kadang-kadang terjebak kita. Orang-orang yang baik-baik ni terperangkap dengan benda-benda macam ni. Macam mana nak buat? Cubalah mengelakkan diri daripada tengok benda-benda yang mungkar. Hari ni tak boleh nak lepas. Beli surat khabar nak tengok berita. Tapi gambar-gambar dalam tu banyak. Kadang-kadang dalam majalah-majalah yang Islamik ni pun banyak juga benda-benda yang macam ni. Allahu Akbar. Tengok di kata sini, An-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu satu panahan daripada panahan iblis. Man tarakaha khaufan min Allah. Siapa dia meninggalkan melihat benda-benda yang mungkar ini kerana takut kepada Allah, atahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Allah akan curahkan ke dalam dadanya keimanan, kemanisan beriman dalam jiwa dia. Hadis ini diriwayat Al-Hakim daripada Huzaifah dengan sanadnya dhaif. Sanadnya terlalu lemah. Banyak hadis-hadis dalam kitab ini saya dah sebut lemah. Kerana itulah tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman penuh kepada buku ini. Rakaman penuh ni saya baca satu persatu. Hadis-hadis dia kita huraikan sedikit, yang ni dhaif, yang ni sahih. Tapi dalam ringkasan kita ni saya lebih kepada ambil mafhum saja. Ambil kefahaman saja kerana masa kita sangat terhad. Yang ketiga, memelihara lidah. Seorang Muslim mestilah memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong, mengumpat keji dan mengadu domba. Ini semua benda-benda yang diguna oleh syaitan untuk memesongkan orang-orang yang baik. Orang baik macam tuan-tuan, puan-puan duduk di masjid ni, syaitan tak mari kacau kita. Dia tak ajak kita pergi tengok kepok. Apa nama kepok? Yang baru ni apa pula? Tak tahu, saya pun tak kerti nak sebut dah banyak. Kan mari, lepas mari hak ni, mari lain pula dah. Dia tak mari, tak ajak. Puan-puan kita pakai kopi, pakai serban ni. Mari kita pergi pok sekali, tak pergi. Tapi dia masuk melalui lidah kita. Duduk atas masjid, mengumpat orang boleh? Boleh. Mengata orang, lorong yang dia masuk, lorong yang VIP punya. Syaitan ni, dia tak masuk lorong no entry.
dia tahu dah masuk tak jadi, tak ada kesan. Masuk lorong yang rasmi, terperangkap kita dalam lorong ini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah, seorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Kita bercakap kerana nak didik orang, nak nasihat kepada orang. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya. Bercakap dengan diam ni sama ya, 50-50. Maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri, kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau yang makruh. Paling darjatnya makruh, kalau tak haram pun. Kejadian demikian telah banyak berlaku, tetapi kebaikan darinya adalah jarang. Ini Imam Nawawi hurai kepada hadis kita. Sebenarnya banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas yang empunya diri. Hadis yang panjang daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ni seorang sahabat yang cerdik. Macam mana cerdik tuan-tuan? Bila dia tengok Nabi duduk seorang, dia akan pergi dekat. Dia pergi dekat, dia akan tanya soalan. Dia tengok Nabi duduk seorang, rehat. Mari. Ya Rasulullah, nak tanya sikit. Sebut pada saya apakah amalan yang boleh masuk saya dalam syurga. Ha. Soalan, dia tak pergi minta benda-benda. Tak kata mari minta tenda sana sini, tak ada. Pergi minta tenda yang besar, macam mana nak dapat projek masuk syurga. Ha, itu tenda besar. Jadi kita pun bila duduk dengan orang alim, para ulama, ambil kesempatan minta nasihat, pandangan, taujihat, apa-apa yang sepatutnya. Ini Muaz ni. Akhir sekali Muaz tanya Nabi, "Wahal yakubun nas fin nar ala wujuhim illa hasaidu al-sinati?" Muaz kata, "Ya Rasulullah, apakah kita diambil tindakan azab dengan sebab lidah?" Nabi kata apa? "Tidakkah? Tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu hasid, tuayan, jelek lidah mereka." Duduk di situ, duduk lidah kamu tu. Yang tak berhenti bercakap, yang duduk bercakap hal orang, ini yang kita kena. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengajar kepada kita, "Laisal mu'minu bitta'an wala al-la'an wala al-fahishil bazi'." Bukanlah sifat seorang mukmin jika dia suka menuduh. Ta'an, suka buat tuduhan jahat kepada orang. Orang ni begitu, orang ni begini. Ini tuduhan-tuduhan jahat yang mudah kita tulis hari. Hari ni di zaman dunia IT, internet, Facebook ni, sangat mudah kita buat tuduhan. Kita ambil gambar orang, letak sini, pap, tulis kat bawah. Orang ni jahat, habis cerita. Orang lain pun tolong sama, like, dipanggil lahir. Boleh join sekali. Allahu Akbar. Pahala di hujung jari, neraka juga di hujung jari zaman modern hari ni. Tak susah dah. Dulu payah kalau tulis surat kena hantar pos. 3 hari baru sampai. Editor baca pula. Hari ni tak ada. Di atas masjid dengan ceramah boleh tulis Facebook. Ambil gambar orang, cucu orang. Boleh tak boleh? Boleh. Ha, ni berat ni. Orang mukmin bukan sifat dia menuduh. Walal la'an, bukan suka melaknat. Duk la'anak orang tu, celaka orang ni, celaka orang ni. Mati bunuh orang ni, masuk neraka orang ni lah. Walal fahish bazi, dan tidak juga bercakap kotor, cakap benda yang keji, tidak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ada lagi riwayat mauquf, kata-kata Sayyidina Umar. Dia tulis sini hadis lah, tulis daripada Sayyidina Umar. Dia kata apa? Siapa dia banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyaklah dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, api neraka lah paling layak untuk dirinya. Jadi tingkatan tu naik. Banyak cakap, banyak dosa. Banyak dosa, banyak dekat dengan neraka. Wal'iyazubillah. Sifat yang keempat, yang terbaik, sifat yang baik ini, iaitulah bersifat pemalu. Seorang Muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya memperkatakan kebenaran. Hai. Tengok orang buat maksiat di kampung kita, kenapa tak tegur? Malu. Tak. Itu bukan malu, orang lemah nama dia.
Malu ni yang maksud dia apa? Malu nak buat mungkar, nak buat maksiat. Itu malu. Ni kita buat maksiat tak malu, nak tegur orang buat maksiat malu. Terbalik tidak? Terbalik hari ni. Nak tegur orang buat maksiat, ai malu je. Ni orang kampung saya ni anak orang ai. Tak boleh, tak boleh. Tapi kita buat maksiat tak apa. Allah. Di antara sifat pemalu, ha ni sifat pemalu ni yang dibenarkan itu ialah tidak masuk campur urusan orang lain. Ha orang ni tidak ada dengar orang cakap, ah ha, apa? Join sekali, jangan nak join. Benda yang tak ada kena mengena dengan kita stop, tak payah. Memelihara pandangan, jangan duduk di tengok ni. Ni masyarakat kita di kampung ke di bandar ke, bila pergi rumah orang nak bagi salam tu duduk depan tangga dah, depan pintu. Assalamualaikum, jenguk dalam. Mana boleh assalamualaikum jenguk dalam rumah orang? Duduk belakang pintu, assalamualaikum. Biar tuan dia buka pintu, jawab. Merendah diri, tidak meninggikan suara ketika bercakap. Berasa cukup serta memadai sekadar yang ada, tidak tamak maksudnya, serta sifat-sifat sempurna yang lain. Diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemalu. Orang kata Nabi ni sangat pemalu sifat dia. Lebih malu daripada anak gadis, anak dara. Malu. Lebih daripada anak gadis di sebalik tabir. Tapi malu nak buat benda-benda yang macam tadi. Nabi kita tak akan buat benda. Dia memang tak buat pun. Sifat dia macam tu. Tapi ingat, sifat pemalu bukan menghalang kita untuk mencegah kemungkaran. Nabi kita bila orang mungkar, terus ingkar. Ini sifat malu. Kata ulama, malu ni ada dua tempat. Yang pertama, malu nak buat benda tak baik, ini dipuji. Yang kedua, malu nak bertanya yang tak faham, ini dikeji. Pantas itulah setengah masyarakat kita ni, kalau kita kata buat majlis-majlis besar-besaran, forum ke apa ke, letih pengurusi nak sujak tanya. Ha, siapa ada soalan, tak ada orang nak tanya. Nah, malu nak tanya. Sedangkan dalam kepala bersegabut soalan-soalan yang kita nak tanya banyak, tapi tak berani tanya sebab malu. Eh, apa benda pula? Malu. Ha, sama juga malu nak tanya benda yang tak faham, ini dikeji. Malu nak buat benda yang tak baik, itu dipuji. Sama dengan mengantuk. Mengantuk dalam majlis, di dalam tempat yang sepatutnya kita gelisah, macam kita takut masa nak perang, kita boleh tidur. Ha, itu rahmat daripada Allah. Tapi kalau tertidur waktu orang mengajar, itu syaitan bagi. Ha, itu lain. Dua mengantuk juga. Tapi biasanya waktu orang kuliah tu mengantuk, orang khutbah. Ha, tak. Tapi kalau kita takut, gelisah, boleh tidur, alhamdulillah, itu nikmat. Nabi sebut dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu banyak cabang. Yang paling tinggi darjat dia la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya menghilangkan benda yang tak baik di tengah jalan. Kita berjalan tengok, eh ada kaca, ada batu besar, kita buang tepi jalan. Tama-tama kalau jalan raya, ada kayu jatuh, berhenti kereta, buang. Ini bukan kerja aku, ini kerja pelas. Kalau orang tak ada iman cakap macam tu. Tapi kalau ada iman, Nabi kata imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan benda yang mengganggu perjalanan itu, tanda orang beriman. Jangan duduk main, ini kerja pelan, ini kerja tuk siap, kerja apa. Habis kita je kerja buat apa, buat sampah. Jadi kita cuba, tanda orang beriman. Allah, mudahnya nak dapat darjat orang beriman dalam Islam ini, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Berhubung dengan sifat malu ini, para ulama telah mendefinisikan, hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Allah, kita suruh orang buat kerja, habis je selesai, aku tak boleh tangguh 5 minit pun. Malu nak menangguhkan hak orang, itu malu. Neda
malu nak bayar hutang orang. Bila tuan mari lari. Kenapa? Malu nak jumpa dia sebab tak nak bayar hutang. Itu bukan malu, itu nama dia. Macam-macam. Kalau kita tengok hari ni terbalik belakang dah. Akhlak-akhlak manusia hari ni terbalik dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan sabar. Ini sifat yang baik supaya kita berlemah lembut dengan sabar. Tidak mudah marah kepada orang, tak mudah marah kepada orang, dan mudah pemaaf. Biarlah orang buat apa dengan kita pun, kita ni kadang-kadang buat baik ke orang, nak bantu kawan-kawan kita, tiba-tiba dia pula buat kacau kepada kita sampai peringkat kita kena keluar daripada rumah yang kita duduk sekali dengan dia. Kita tumpang dia, kita kena halau. La haula wala quwwata. Berat tak berat penyakit? Macam-macam penyakit dunia nak kemak ni. Hanya berat. Di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam di dalam diri seorang Muslim ialah sabar dan berlemah lembut. Kerana kerja-kerja untuk Islam mengharapkan berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan jalan dakwah sememangnya penuh dengan kepayahan, penyeksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Memang dahsyatlah. Kita kadang-kadang nak jinak-jinak ya. Nak bantu ustaz-ustaz ni buat pergi ceramah pun orang perli dah. Warak tu. Jalan dengan ustaz. Mari sekali lagi tak nak bawa dah. Takut orang kata. Itu mehnah. Tribulasi di jalan dakwah. Dah mula dah. Allah. Pekuk merah nak ambil gambar ustaz pun. Rarak. Habis memang kena. Ustaz sendiri tak usah ceritalah. Terlalu banyak cabaran-cabaran, ujian yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Yang orang kata tu, sumbak dah telinga. Telinga tak boleh nak tampung dah kadang-kadang. Yang orang tulis dalam internet tu, kalau orang forward dengan saya, saya delete terus ya. Kalau simpan buat menyusahkan hati. Tapi itu ujian. Kita nak lalu lorong-lorong ni, ujian, kerana itulah orang-orang Muslim mesti berhadapan dengan ini. Dia tengok di antara sifat-sifat disebut arahan dari Al-Quran supaya kita bersabar. Banyak ayat ni dalam kitab kita ni sebut walaman sabara wa ghafar inna zalika lamin azmil umur. Orang yang sabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kemudian banyak lagi ayat. Kita berpindah pula kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta supaya kita bersabar. Yang pertama, hadis-hadis Nabi. Hadis yang pertama itu hadis seorang mukmin hamba akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan bersemayam malam dengan sifat lemah lembut. Tulis hadis ini diriwayat At-Tabarani dengan sanadnya terlalu lemah, dhaifun jiddan. Hadis yang kedua juga dhaif. Hadis yang ketiga tadi, ini juga hadis-hadis semua dalam kitab kita ni, dalam bab ni tulis itu hadis itu dhaif. Kalau nak baca juga, kata diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukuplah contoh yang kita tunjuk di bawah ni. Contoh-contoh daripada apa yang di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buat masalah, Nabi kata apa? Rahimallahu Musa. Allah Taala beri rahmat pada Nabi Musa, qad uziya bi aktsar min hadza fa sabar. Orang hina dia lebih daripada aku ni, dia sabar. Jadi apa salah dengan aku? Jadi kita faham di sini hadis yang jelas dalam Bukhari. Ia menceritakan orang tak puas hati dengan pembahagian yang Nabi kita buat. Nabi kata tak apa, Musa lebih berat lagi. Orang tuduh dia macam-macam. Ini tengok ni hadis. Hadis yang kedua, hadis Anas ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid. Masuk dalam masjid, dia pakai satu kain Najrani. Mari orang Badui tarik kain dia ni sampai bekah dah jadi. Dia kata apa? A'tina mimma lillah. Muhammad, bagi kepada aku harta yang Tuhan beri pada kamu. Harta-harta rampasan perang. Nak minta harta, tarik kain Nabi sampai bekah dia. Apa Nabi kita buat? Faltafata Rasulullah fatabassam. Nabi kita tengok orang tu, Nabi senyum, bagi arahan kepada pegawai dia, ambil apa yang dia nak bagi. Nak unta, bagi unta. Kalau orang mari minta rumah kita, keras sikit bahasa, beri tak beri?
berambut ada. Apa punya akhlak mari minta nak Nabi beri. Sallallahu alaihi wasallam, jangan terlibat dengan isu akidah. Ha, kalau mari buat benda syirik mungkar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-intisarun nafsi tidak ada. Membela diri dia lah. Tak ada. Orang mari hina dia, orang mari buat apa dia tak apa. Tapi kalau orang hina agama, terus Nabi kita akan pertahankan. Ha, ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar di sini bahawa orang mempertahankan menghina kita, kita boleh sabar, tapi orang menghina agama lah, tidak ada kesabaran. Kita duduk cakap kedai kopi, orang kata awak ni tak baiklah. Tak apa, memang saya pun tak baik sangatlah gitu. Tapi kalau dia mai kata Islam ini tidak adil, agama Islam ini tak sesuai zaman ini, boleh tumbuk meja. Sebab dia telah menyentuh isu akidah, isu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, Abu Sufyan naik atas bukit, tanya, "Afikum Muhammad? Muhammad ada?" Nabi kata, "Jangan jawab." Sayyidina Umar nak jawab, Nabi kata, "Lak, jangan jawab." Dia kata mati dia tu. Sedap Abu Sufyan tak Islam lagi masa tu. "Afikum Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar ada?" Nabi jawab, "Senyap." "Umar?" Dia kata, "Kulluhum matu." Mati habis dah Muhammad dengan kawan-kawan dia. Nabi jangan jawab, Umar nak jawab. Suara dia kuat. Abu Sufyan naik atas bukit Uhud, dia kata, "A'li hubal, berhala aku tinggi." Nabi kata, "Umar, jawab." Sayyidina Umar terus jawab, "La, Allahu a'la wa ajal." Allah lebih tinggi, lebih mulia, berhalamu tak ada apa. Dia kata, "Perang ni silih berganti. Di Badar kamu menang, di sini kami menang." Umar kata, "La, la sawak, tidak ada persamaan. Qatlana fil jannah, orang mati kami dalam syurga, orang mati kamu dalam neraka." Jawab satu persatu. Ini dia panggil dalam sirah. Kita kena belajar bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat pemaaf, tidak membela untuk dirinya sendiri, tapi bertegas dalam isu yang menyentuh agama. Kita sebagai pendakwah, orang kata hina kita tak apa, tapi jangan hina agama, jangan hina Rasul kami. Menghina Rasulullah abadan. Fida ka abi wa ummi, kita sanggup menebuskan mak bapak kita untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam cerita ni tuan-tuan boleh baca yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mempertahankan dirinya, bahkan dia akan mengajar kepada orang supaya buat sedemikian. Ini contoh-contoh yang telah diajar oleh Islam kepada kita. Kemudian kita pergi kepada sifat yang seterusnya, bersifat jujur dan benar. Bersifat jujur dan benar, as-sidqu la yakdhib. Seorang Muslim mestilah bersifat benar dan tidak berdusta abadan. Kalau orang cakap dusta, bukan sikap orang Muslim. Dia nak pergi ke wal'iyazubillah sifat munafik. Ini bahaya. Berkata benar sekalipun kepada diri sendiri kerana takut pada Allah dan tidak takut kepada celaan orang. Jangan kata. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Bahkan ia menjadi pintu masuk kepada tipu daya syaitan. Dalam hadis yang panjang Nabi kata, "Inna sirqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sifat benar membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa ke syurga. Sebaliknya sifat dusta membawa kepada fujur, kejahat, dan kejahatan yang membawa kepada mereka. Yang kita takut ni akhir hadis, "Wa annar rajula la yakzib hatta yuktaba indallahi kazzaba." Akan ada sifat dusta itu berterusan, cakap dusta, cakap dusta ya, sehingga orang ini ditulis di sisi Allah Ta'ala kazzab, seorang pendusta. Ini kita bimbang, jangan cakap dusta. Termasuk dengan anak-anak sendiri, jangan. Kalau kita nak bawa dia, tak nak bawa dia, buat baik-baik, diam-diam semua. Petang nanti bapak bawa pergi makan. Tak ada hati, jalan hati, tak ada pun agenda. Nak suruh budak diam, itu dusta. Walaupun dengan anak sendiri. Dicerita ke Imam Bukhari rahimahullah, dia nak pergi ambil hadis dengan seorang tu, dia tengok orang tu kelahi buat dusta kepada binatang dia. Dia kata apa? "Aku tak nak ambil. Tak nak ambil hadis dengan orang ni sebab dia dusta dengan hayawan dia sendiri." Sifat yang seterusnya, iaitulah sifat yang ketujuh, yang mesti kita hiaskan diri kita dalam kehidupan seharian ini,
bersifat at-tawadhu'. At-tawadhu', yakni bersifat rendah diri. Seorang Muslim mestilah bersifat tawadhu' atau merendah diri, khususnya terhadap saudara-saudaranya yang Muslim, dengan cara tidak membezakan dalam memberi layanan, sama ada kepada yang miskin ataupun yang kaya. Jadi kalau kita buat kenduri ke apa benda, sama ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia letak sahabat-sahabat dia sama. Pernah satu kali sahabat yang besar di depan, kemudian masuk Al-Fudail, Al-Fadl bin Abbas, budak duduk dalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia minum air, lepas dia minum dia akan beri pada orang sebelah kanan. Tak kira siapa besar pun, kanan kecil. Bila dia beri sebelah kanan, tengok Al-Fadlu, kanak-kanak sebelah. Nabi kata boleh ke tidak? Tengok. Nabi kata awak budak tak apa, bagi orang tua dulu dah. Apa Nabi kata? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata atazan, muizin ke tidak air ni aku nak beri pada orang tua yang sebelah awak tu. Apa kanak ni kata? Dia kata saya boleh beri benda lain, tapi kalau air yang telah diminum oleh Nabi, saya tak akan beri kepada orang lain, saya sebab saya nak ambil berkat bekas Nabi minum. Yang lain boleh saya beri. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata okey, ini hak kamu lah. Taib, ambil. Terpaksa Nabi kata beri pada kanak sebab itu hak dia. Ha, ini dipanggil sifat tawaduk. Nabi kata tak kata kamu budak-budak kita macam kita hari ni tengok budak-budak nak makan, awak belakang budak. Kenapa kita nak halau dia? Sedangkan dia sudah masuk dalam ruang yang dalam jamuan kita. Ah, ini dipanggil macam kita sekarang ni dia ada VIP lah, ada benda. Itu dia panggil sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beri layanan yang sama miskin kaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat takabur. Banyak doa yang selalu kita baca, doa Nabi kita ajar, Allahumma ahyini miskinan, jadikan aku ni orang miskin. Mungkin miskin dengan makna miskin ni apa-apa kerana tak ada duit lah. Maknanya cara gaya hidup tidak sombong, gaya orang sederhana, orang biasa. Dan Nabi memberi peringatan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya terdapat sebesar zarah sedikit sifat takabur, wal iyaz billah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Yang ke-8, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Allah, ini yang kita takut. Jadi di awal kita dah bincang, menjauhi sangka buruk, mengumpat dan mengintai-ngintai keburukan orang lain. Hari ini sangka buruk orang kepada kita sampai peringkat dia menafsirkan hati orang. Oh, dia tahu, saya tahu dia ni jahat. Hati dia pun saya tahu busuk. Siapa dia boleh tengok dalam hati manusia? Siapa boleh tengok hati manusia? Doktor jangan pakai hati je boleh tengok, tapi tak tahu apa benda dalam tu. Sampai begitu kita tafsir hati orang, yang menyebabkan berlaku huru-hara dalam dunia ini sebab sangka buruk terlalu kuat. Dia mencari kelemahan orang. Oleh itu seorang itu mestilah menjauhi sifat-sifat ini kerana mematuhi firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dalam ayat ini jelas kepada kita Tuhan larang daripada bersangka sangka tak baik kepada orang. Jauhi daripada berprasangka. Wala tajassasu, jangan mengintai. Tajassus, jangan mengumpat. Allah banding dalam ayat ini cukup jijik. Suka ke tidak kamu makan daging bangkai saudara kamu sendiri? La ilaha illallah. Daging lembu bangkai kita tak makan, ini makan daging orang. Kalau kita boleh bayang begini, dahsyat kita tak akan buat benda ini. Surah Al-Hujurat ayat 12. Tengok ni, hadis dalam bab ini yang cukup menggerunkan kita. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu ila qalbih la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Ya, wahai orang yang beriman dengan lidahnya sahaja sedangkan iman belum memasuki hatinya,
janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam yang lain, dan janganlah kamu mengintai-ngintai keburukan mereka, mencari kelemahan orang untuk didedahkan, untuk disebarkan. Kerana siapa yang mengintai-ngintai keburukan saudaranya, Allah akan membongkar keburukannya sekalipun ia berada dalam rumahnya. Hadis ini berat. Allah akan bongkar balik. Orang yang suka mendedahkan keaiban orang, Allah akan dedahkan hak dia. Tengok di dalam dunia hari ini pun kita nampak. Orang ni buat, esok akan keluar balik gambar-gambar apa yang dibuat oleh dia. Keluarga dia, orang-orang yang Allahu Akbar. Dasar. Jangan. Kalau kita tak nak orang dedah keburukan kita, jangan buat dedah keburukan orang. Meletup nanti. Ya Allah Ta'ala sebut, Nabi kita sebut dalam hadis ini jelas. Sifat yang terakhir yang diletak dalam buku kita ini, bersifat pemurah, tidak bakhil. Seorang Muslim yang bersifat pemurah sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Di antara cara yang dapat menyingkap kebakhilan seseorang itu ialah dengan cara memintanya membelanjakan wang ringgit, kerana berapa banyak dari kalangan mereka yang berkedudukan, bercita-cita tinggi serta berpangkat gugur tercicir di jalan ini. Ramai orang kaya tapi nak infak bukan sebarangan orang. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, waman yuqashuhana, siapa dia boleh kekang perasaan bakhil dalam diri dia, ini orang baik. Kita macam mana kita nak buat? Tengoknya tabung derma masuk, sayang duit tapi masuk juga. Lawan nafsu. Kita nak suruh jadi orang yang baik. Allahu Akbar. Tengok ni dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada suatu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali hari-hari didatangi oleh dua malaikat. Satu daripada malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah derma harta dia." Satu lagi malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada si hamba yang bakhil ini." Allahu Akbar. Hadis ini dalam Bukhari. Yang ke-10, qudwah hasanah, suri teladan yang baik. Selain dari sifat-sifat disebut di atas, seorang Muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adat-adatnya, seperti dalam hal makan minum, cara berpakaian, pertuturan dalam suasana aman, dalam perjalanan, bahkan seluruh tingkah laku gerak diamnya, semuanya memberi gambaran bahawa kita buat baik maka kita akan menjadi contoh kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Tengok nota kaki di bawah tu, kitab-kitab yang membicarakan khusus mengenai tajuk ini, tajuk akhlak ini, yang dapat dibuat renungan oleh para pembaca ialah kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, banyak dalam bab-bab dia menentu tentang akhlak. Kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim, yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Al-Qasimi, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan lain-lain lagi kitab yang boleh kita baca yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita akan sambung dalam bab yang ke-4, iaitulah saya mestilah bersifat seorang Muslim terhadap ahli keluarga saya. Kita akan sambung selepas daripada ini insya-Allah dalam siri yang ke-4. Jadi setakat itu dululah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.